Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada anda semua penonton di rumah. Bertemu semula kita dalam Aspirasi Cup Week. Seperti biasa, anda bersama saya, Nasha Edzira. Kalau episod-episod sebelum ini, kami telah berkongsikan dengan anda tentang aspek-aspek teknikal bersama dengan Sifu Oepang dan juga RCB. Kami juga telah membawa anda berkenalan dengan pasukan-pasukan yang bersaing di kejuaraan Malaysian Cup Week. Jadi kali ini, kami akan berkongsi dengan anda tentang tayar. Jadi jangan ke mana-mana, terus setia bersama saya kerana saya akan bersama dengan salah seorang pakar tentang tayar. Bersama dengan saya sekarang ini wakil dari pihak Maxis iaitu Encik Azmi. Assalamualaikum Encik Azmi. Waalaikumsalam. Boleh memperkenalkan diri sedikit? Saya Azmi Mansur, merupakan perunding bagi Maxis Daytona Sport yang merupakan pengedar tayar motosikal untuk pasaran Malaysia. Jadi boleh Encik Azmi kongsikan dengan kami dan juga penonton-penonton di rumah tentang latar belakang Maxis? Maxis merupakan jenama tayar kenderaan daripada Taiwan. So dia punya HQ ni berada di Taiwan lah. Maxis mengeluarkan tayar untuk motosikal, basikal, kereta, lori, lebih kurang macam itulah. Apa-apa yang melibatkan tayar kenderaan. Jadi apakah tanggungjawab Encik Azmi bersama dengan Maxis? Tanggungjawab saya dalam Maxis adalah kita untuk menilai keperluan tayar motosikal yang untuk digunakan di pasaran Malaysia lah. Dan kita akan menguji produk-produk baru adakah ia bersesuaian dengan untuk kita panggil culture ataupun persekitaran pengguna Malaysia lah. Jadi boleh beritahu di manakah pusat operasi sebenar Maxis? Di Malaysia. Maxis berada di Malaysia ni lebih kurang lebih pada 10 tahun. Dan kita panggil pusat jualan dia berada di sekarang ni berada di Ulu Tiram, Johor Bahru. So semua pengedaran akan bermula daripada sanalah. Baiklah Encik Azmi, boleh beritahu kami bila pihak Maxis terlibat dengan perlumbaan Malaysian Cup Week? Maxis terlibat dalam Malaysian Cup Week lebih kurang 5 tahun yang lepas melalui penajaan kepada tim Honda Wemek Race. Tujuan kita berada di sana adalah untuk menguji tayar Maxis pada tahap maksimum di mana kita mampu mendapatkan data-data ataupun feedback, dan daripada data tu kita boleh buat research and development untuk menghasilkan produk yang lebih baik untuk pasaran tempatan kita lah. Jadi Encik Azmi, bagaimana pihak Maxis boleh memilih kejuaraan Malaysian Cup Week ini menjadi platform untuk pihak Maxis meng-R&D tayar? Dalam kejuaraan Malaysian Cup Week, setiap perlumbaan ini berlangsung dalam keadaan yang sengit. So daripada sini kita melihat keperluan tayar tu akan berada di tahap maksimum. Apatah lagi permukaan jalan raya yang digunakan untuk perlumbaan Cup Week ni are similar ataupun sama dengan jalan raya yang digunakan oleh pengguna sekarang. So data yang kita akan kumpulkan nanti adalah hampir sama. So tak ada perlu kita buat pengubahsuaian lah. Okey, itu dia perkongsian yang sangat jelas yang diterangkan oleh Encik Azmi. Jadi selepas ini kita akan berkongsi pula tips-tips tayar dengan penonton-penonton di rumah. Jadi jangan ke mana-mana kerana kami akan kembali selepas ini. Semula kita dalam Aspirasi Cup Week dan kali ini Encik Azmi akan berkongsi tip dari segi penjagaan tayar bersama penonton-penonton di rumah. Jadi Encik Azmi, apa tips untuk penjagaan tayar? Dan biasanya pengguna-pengguna di luar sana selalu tersalah pilih ataupun penjagaan yang salah yang digunakan oleh pengguna-pengguna di luar sana. Okey. Perkara pertama yang perlu
pengguna tahu adalah saiz rim. Saiz rim ni terbahagi kepada dua bahagian. Satu lebar rim, satu lagi diameter rim. Okey, perkara paling penting sebenarnya kita kena tahu lebar rim. Sebab apa? Kalau kita nak beli tayar, kita kena beli tayar yang kena dengan saiz lebar rim. Sebab apa? Sekiranya tayar tu terlalu kecil dia punya rim, bentuk tayar tu akan terlalu membulat. So dia akan kehilangan cengkaman. Tetapi kalau dia terlalu lebar, dia akan menyebabkan profil bulat dia akan hilang. Di mana kita tak boleh corner ataupun kita akan kehilangan grip. Itu perkara paling penting sekali. Mana saiz rim, baru kita tahu saiz tayar yang kita nak guna. So saiz gaya contohnya, contoh saiz tayar ni macam 70-90, 80-90, 90-80, 110-70. Itu contoh-contoh saiz tayar lebar untuk disesuaikan dengan lebar rim. Jadi selalunya pengguna-pengguna memang akan tersalah pilih. Ya. Yeah. Ini adalah aspek yang penting dari segi penjagaan tayar, betul? Betul. Okey, kedua, baru kita akan tengok dari segi bunga tayar. Bunga tayar ni dia bergantung kepada keperluan kita. Kalau kita seorang yang agresif, maknanya kita bawa tu macam ala-ala kapri sikit. So kita kena pandai pilih compound ataupun design bunga. Kalau kita nak guna untuk daily use, untuk kerja jarak jauh, nak tanah lasak, kita perlu bunga yang berbeza. Kalau kita tengok cuaca sentiasa berubah-ubah, kita juga perlu mendapatkan bentuk bunga yang sesuai dengan cuaca. So strategi setiap orang tak akan sama. Jadi itu dia penerangan tentang penjagaan ataupun pemilihan tayar. Jadi Cik Azmi, ada model-model yang dikeluarkan oleh Maxxis yang boleh Cik Azmi berikan contoh? Apa model-model yang dikeluarkan oleh pihak Maxxis? Okey, sebagai contohnya di sini, saya ada bawa satu sampel. Yang ini design dia kita panggil design sport. Design sport ni dia punya bunga kurang. Sebab dia lebih kepada surface permukaan compound. Kenapa? Sebab kita mahu dia lebih grip. Tetapi model begini, kelemahan dia bila cuaca basah. Sebab apa? Dia kurang trip yang menyebabkan aliran air keluar tu jadi lambat sedikit. So biasa compound macam ni dia akan soft. Kalau kita nak tahu compound soft, biasanya kita guna kuku saja. Kita tekan dia. Kalau kita kesan tu kuku tu ada dekat permukaan tayar, biasa tu tayar tu adalah soft compound. Ini basic ya. Okey, kalau kita nak yang daily use, nak guna untuk kegunaan kerja ataupun kita bukan seorang pemandu yang agresif lah. Saya bandingkan macam tu. Kita boleh pilih yang mana treat dia lagi banyak ataupun reka bentuk dia lagi banyak dari segi bunga dia lah. So sebab bunga ni yang banyak ni dia sesuai untuk cuaca yang berubah. Maknanya dia boleh terima keadaan jalan basah. Tetapi bila dalam keadaan kering, dia tidak memberi cengkaman yang terlalu maksimum berbanding dengan model yang di bawah ni. So kadang-kadang strategi pengguna pun pentinglah. Dia yang akan tentukan strategi dia macam mana. Jadi Encik Azmi, tekanan angin tayar tu adakah penting dalam setiap pemilihan tayar yang digunakan? Okey. Tekanan angin ni sangat penting. Sebab dia yang akan menentukan jumlah permukaan yang akan melekat pada jalan raya. So kalau terlalu tegang, menyebabkan permukaan tu dia tak fleksibel. Tak fleksibel dari segi begini. Kalau dia terlalu tegang, dia akan keras. So dia tak fleksibel. Kalau dia pressure dia betul, dia akan fleksibel. Dia akan main free play. So cengkaman ni dia akan bermain bila ada free play. Ada bahagian bergerak. Kalau tak ada bergerak langsung, tak boleh. Tapi kalau kurang angin, dia akan flat habis. So pun tak boleh. Biasanya pressure ni dekat tayar tu dah tulis berapa maksimum dengan minimum dia.
Okey, jadi Cik Azmi, kalau masih lagi bertanya tentang tekanan angin tayar ni di dalam perlumbaan dan juga pengguna-pengguna di jalan raya, adakah sama ataupun berbeza? Sebenarnya sedikit berbeza. Contohnya kalau kita untuk guna harian ni, kita kadang-kadang kita naik dua orang, kadang-kadang kita buat angkut barang. Tapi kalau dalam racing, dia sudah spesifik. Biasanya setiap pelomba tu dia tahu berapa banyak cengkaman yang dia nak. Loose berapa ataupun grip berapa. So dia lebih detail. Untuk on the road ni, untuk di jalan raya ni, kita ada range dia. Tapi tip paling penting isi angin tayar ni sebenarnya masa tayar tu panas, bukan masa tayar tu sejuk. Mana pengguna tu kena bergerak dulu, bila tayar dia panas baru kita isi angin. Isi angin tayar. Jadi boleh Encik Azmi berikan contoh-contoh model yang digunakan, antara model-model yang digunakan di Litap dan juga pengguna-pengguna di jalan raya. Dan Maxxis ada mengeluarkan tayar dari segi diamond, bentuk diamond, dan boleh Encik Azmi terangkan dengan penonton ataupun pengguna di jalan raya yang tidak tahu tentang itu. Okey, bentuk diamond ni sebenarnya dia punya design ni, dia menghampiri kita panggil permukaan jalan raya. Dan jalan raya tu kan dia macam berduri-duri sikit kan. Jadi kita punya point masa kita bina bentuk diamond ni, kita nak dia punya bahagian diamond ni akan duduk dalam celahan duri-duri ataupun permukaan jalan raya tadi. Itu kita punya point tu. Supaya cengkaman tu lebih maksimum. Mungkin Cik Azmi boleh tunjukkan sedikit, mungkin ada yang boleh nampak ini adalah bentuk-bentuk diamond yang diterangkan oleh Encik Azmi tentang cengkaman. Encik Azmi, cengkaman di jalan raya. Ya, teori dia sama-sama bergeser kan, dia sama-sama permukaan kasar kan. Sebenarnya ini merupakan diamond model baru. Kalau model diamond yang lama, dia lebih dalam dia punya permukaan dia. Tetapi kita counter balik tau, untuk model baru kita counter balik, kita kurangkan dia punya kedalaman tapi kita softkan dia. Maknanya kita counter balik untuk model baru. Maknanya lebih baik yang lebih baik model baru. Sebab kekuatan tayar ni sebenarnya terletak pada compound dia melebihi pada reka bentuk dia. Okey, baiklah Encik Azmi. Dan seterusnya soalan yang terakhir, mungkin pengguna-pengguna dan juga penonton di rumah nak tahu apa spek tayar yang digunakan oleh pelumba, perbezaan pelumba dan juga pengguna-pengguna di jalan raya. Contoh-contoh yang mungkin Cik Azmi boleh tunjukkan, yang kongsikan dengan kami. Okey, sini saya ada bawa satu contoh yang ini digunakan oleh kita panggil untuk tahun ni kita gunakan untuk Yamaha One Man Race. Ataupun satu apa Yamaha perlumbaan satu jenama okey. So ini model yang digunakan. Sekarang model ni untuk jalan raya dengan track dia berbeza, selain daripada compound sebenarnya adalah wall dia. Wall dia ataupun dinding dia ni lebih fleksibel. Apabila dia di dalam seleko, bila dia orang start radio tu dia buka throttle, flexibility ni dia akan bermain supaya dia takkan kehilangan grip. Sebab bila kita buka tu, dia daya tu akan sampai ke tayar belakang. Kalau dia keras, dia tak fleksibel. Kalau dia lembut, dia akan absorb dia punya daya yang lebihan tu. So grip tu takkan loose. Biasanya memang untuk racing ni cutting dia memang kena banyak permukaan kosong. Tapi kalau pengguna-pengguna di jalan raya nak gunakan tayar ni, masih boleh ataupun tidak? Boleh. Sebenarnya boleh. Yang membezakan adalah jangka hayat dia. Kalau pengguna guna untuk jalan raya, sebenarnya pun bagus. Lebih pada safety. Sebab memang kita buat tayar ni, memang untuk racing ni lebih pada safety. Dan satu lagi untuk performance. Mana dia boleh memaksimumkan penggunaan motosikal. Kalau dia orang guna untuk atas jalan raya, dia cuma kehilangan mileage. Batuan dia akan berkurangan sebab tayar ni akan cepat haus. Tapi pada saya, sekiranya motosikal dia orang tu modifikasi ataupun prestasinya lebih pada standard, better ambil yang begini. Walaupun jangka hayat dia pendek, tapi dia punya kombinasi tu betul. Sebab tayar ni merupakan
elemen terpenting untuk kenderaan sebab dia yang akan memberi, kita panggil respon dengan permukaan jalan raya. Kalau dia tak memberi respon pada permukaan jalan raya, that's mean ada masalah lah. Oh, okay. Itu dia penjelasan yang cukup jelas diterangkan oleh Encik Azmi. Bagaimana dari segi tip penjagaan tayar, tekanan angin, pemilihan tayar Encik Azmi. Jadi Encik Azmi, terima kasih banyak kerana sudi bersama kami di Aspirasi Grafik. Jadi kita akan berehat seketika dan kembali selepas ini. Selepas kita menyaksikan persaingan yang sangat sengit dalam perlumbaan kategori utama pada episod yang lalu, kali ini kita bakal menyaksikan sorotan perlumbaan bagi empat lagi kategori sampingan yang turut tidak kurang hebatnya juga. Cuaca yang tidak menentu ditambah dengan rehat yang lama menyukarkan pasukan-pasukan yang bersaing di dalam kejuaraan Petronas Malaysian Cup Week bagi mendapatkan penyelarasan terbaik sebelum perlumbaan sulung musim ini. Di dalam kategori persendirian Petronas Perintah Perang Cup, kedudukan pendahulu grid dimiliki oleh Muhammad Zuhilmi Yazid, diikuti oleh Muhammad Usama Muhammad Nazam dan Muhammad Afwan Fikri Razi melengkapkan barisan pertama. Lebih menarik lagi, pelumba wanita Nur Atika Azwa membuat penampilan sulung di dalam perlumbaan ini dan akan bermula dari kedudukan ke-15 di grid permulaan perlumbaan. Sebaik perlumbaan dimulakan, dua pelumba di hadapan terus meluncur laju, meninggalkan pelumba-pelumba yang lain dan terus menjarakkan diri mereka dari kelompok besar. Muhammad Afan yang bermula dari petak ketiga gagal untuk mengikuti dua pelumba di hadapannya dan tenggelam di dalam kelompok besar bersama pelumba-pelumba yang lain. Bagaimanapun, Muhammad Ashraf Daniel Muhammad Zamri bermula di belakang grid berjaya mempamerkan corak tunggangan yang baik dan menempatkan diri di kelompok hadapan. Selepas dua pelumba hadapan menjarakkan diri mereka, persaingan bagi merebut tempat ketiga terbuka luas buat enam pelumba yang berada di kelompok kedua. Perlumbaan tambah menarik apabila pendahulu perlumbaan saling bertukar kedudukan. Sementara itu, persaingan merebut kedudukan ketiga juga semakin sengit di antara dua pelumba iaitu Muhammad Afiq Hilman dan Muhammad Ashraf Daniel Muhammad Zamri. Tamat perlumbaan, Muhammad Usama Muhammad Nazam berjaya menjarakkan diri pada saat-saat akhir untuk memastikan kemenangan sulung bagi musim 2020 menjadi miliknya mengatasi Muhammad Zuhilmi di kedudukan kedua. Kedudukan ketiga dan keempat hanya dibezakan 0.039 saat di antara Ashraf Daniel dan Afiq Hilman. Podium bagi Petronas Perintah Prime Cup persaingan pertama, Muhammad Usama Nazam, Muhammad Zuhilmi Yazid dan Muhammad Asam Daniel Muhammad Zamri. Beralih ke kategori satu pengeluar Honda Dash 125 Challenge, Adib Hafiz Hazwat berjaya mendapatkan kedudukan utama grid perlumbaan selepas mencatatkan masa terpantas 1:37.173 saat pada sesi kelayakan. Kedudukan kedua dan ketiga di grid masing-masing milik Muhammad Faiz Nazmi Muhammad Radwan dan Muhammad Danish Zarif. Perlumbaan bermula dalam keadaan litar basah selepas hujan turun pada sebelah petang. Pendahulu Adib Haris bermula dengan baik namun gagal untuk mengawal jentera dan jatuh di selekor pertama mengakibatkan beliau kehilangan tempat sebagai pendahulu perlumbaan. Afiq Daniel yang bermula dari petak ke-9 bijak mengambil kesempatan di atas keadaan litar yang basah untuk meletakkan dirinya di kelompok hadapan. Beberapa insiden terjadi sepanjang perlumbaan yang menyaksikan pelumba kerap bertukar kedudukan. Saingan berakhir sangat sengit di antara Afiq Daniel dan Faiz Nazmi. Namun Faiz Nazmi berjaya memotong di saat-saat akhir sebelum melintasi garisan penamat dengan hanya dibezakan 0.011 saat Afiq Daniel terpaksa akur di kedudukan keempat.
Podium untuk cabaran Honda Day 125 di tempat yang ketiga Farid Hakimi Husni, pelumba nombor 12. Tempat yang kedua adalah pelumba yang agak hampa sedikit kerana dia berada di hadapan sehingga sampai ke kawasan penamat, Muhammad Afiq Jadal Haizal Faizal, dan pemenang pelumba nombor 11 Muhammad Faiz Nazmi Muhammad Radwan yang berjaya memenangi pelumba. Dalam kategori Yamaha Petronas Super Series, Afiq Hamdan yang bermula dari petak ketiga di grid permulaan perlumbaan memecut laju pada awal perlumbaan dan berjaya mendahului selepas selekor pertama sebelum terjatuh di lap yang kedua. Putera Alif Irfan memimpin perlumbaan selepas itu sebelum dirapati oleh pelumba-pelumba yang lain. Namun, persaingan antara pendahulu perlumbaan mengakibatkan putera Alif Irfan dan Alif Izzuan terjatuh dan seterusnya gagal menamatkan perlumbaan. Perlumbaan nampak seperti milik Muhammad Ashrafi Razi, namun kealpaan beliau selepas meraihkan kemenangan walaupun perlumbaan berbaki satu lagi pusingan memakan diri. Tuah ternyata milik Danish Aiman Zamrus selepas berjaya memenangi perlumbaan diikuti oleh Daniel Johan, sementara tempat ketiga menjadi milik Adib Karit Abu Bakar. Selepas itu kita saksikan juga jenis kedudukan bagi Yamaha Petronas Super Series dengan Danish Aiman Zamrus tempat pertama mengutip 25 mata yang pertama. Dalam satu lagi perlumbaan kategori satu pengeluar yang kredit servis Yamaha MVH Challenge, grid permulaan perlumbaan dipimpin oleh Muhammad Afis Aiman diikuti oleh Daniel Alif Ashha dan Mikael Razlan Hashim. Selepas lampu merah dipadamkan, kesemua pelumba dilepaskan dan persaingan menuju ke selekor pertama sangat sengit sehingga mengakibatkan beberapa pelumba terjatuh. Kedudukan pendahulu perlumbaan berubah beberapa kali, namun Muhammad Aiman Aziz berjaya memenangi perlumbaan menafikan empat pelumba lain yang turut bersaing sengit sejak dari awal perlumbaan. Tempat kedua milik Muhammad Syamin Sarih dan ketiga milik Mikael Razlan Hashim. Aiman Aziz, pelumba yang di saat akhir dia mencatur dengan begitu baik untuk perlumbaan kali ini. Dia mengekori sahaja pelumba-pelumba di hadapan sebelum dia sampai di tempat yang pertama untuk menangi perlumbaan. Tamat sorotan bagi perlumbaan dari pusingan pertama kejuaraan Petronas Malaysian Cup Race dari Litar Antarabangsa Sepak. Jangan lupa untuk terus menonton Aspirasi Cup Race bagi mengikuti perkembangan dan cerita-cerita menarik yang kami sediakan khas untuk anda semua. Jadi dengan itu, berakhir sudah episod kali ini. Jumpa anda lagi di episod yang akan datang.